Petugas Balai Karantina Pertanian Hewan dan juga Tumbuhan bersama Bea Cukai Kabupaten Kepulauan Meranti Riau temukan ratusan kilogram bakso babi dalam kemasan makanan beku asal Malaysia. Daging babi olahan ini masuk ke wilayah Kepulauan Meranti secara ilegal. Inilah pemirsa gudang tempat penyimpanan ratusan kilogram bakso babi dalam kemasan makanan beku asal Malaysia yang digerebek petugas. Rumah yang dijadikan tempat penyimpanan ini berada di Jalan Impres, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas, barang-barang jenis makanan ini masuk dari perairan secara ilegal dengan rincian 866 pack yang terdiri dari 18 item barang, termasuk bakso babi dan daging babi beku. Hingga kini petugas masih menyelidiki siapa pemilik barang ini.